lepas tu ke WhatsApp, lepas tu perangkap sebagai orang kata friends with benefit. Dia akan mula message nak jumpa. Okay, dia akan mula. Kemudian saya dapat tahu yang terjadi pada beberapa orang wanita lain dengan cara yang sama, pada waktu yang sama dengan saya. Baru-baru ini kita digemparkan dengan tersebarnya dua buah video yang membongkar mengenai seorang influencer lelaki di TikTok yang dikatakan telah memperdaya beberapa orang wanita. Influencer tersebut dikatakan mencari wanita terutama yang berstatus janda untuk diperdaya. Setakat ini beberapa orang wanita telah menjadi mangsa dan segala bukti sedang dikumpulkan untuk tindakan selanjutnya. Hai guys, salam. Kita Jana di sini. Okey, kembali pada rutin lah orang kata kan. So, ramai tak tahu juga saya ni salah seorang orang kata anggota Wajah lah, tim Wajah. Tim Wajah ni lah anti keganasan wanita ataupun orang kata abuse lah kan. Okey, baru-baru ni saya dapat satu aduan. Okey, aduan luahan perasaan lah. Okey, scam dalam social media, especially TikTok. Scam macam mana? Memerangkap wanita-wanita single yang pernah berpunya. Maksudnya mungkin mereka pernah berkahwin tapi tak ada anak. So sekarang dah divorce atau ditinggalkan suami, masih cantik, berduit sikit. So ni baru ni dia mengadulah luahan hati. Dia kena scam dengan salah seorang boleh kata influencer di TikTok. Lelaki tu agak famous juga. Tak payahlah nanti jangan komen dekat bawah ni tanya. Jangan pula sendiri-sendiri letak nama, eh orang ni ke orang ni ke. Tak payah. Saya nak kongsi benda ni sebab dijadikan pengajaran, okay, pedoman, taulah. Dan jangan jadi pada anda dan jangan terperangkap dalam benda-benda macam ni. Okay, influencer tu mungkin famous. So bila dia famous, single pula tu, tapi mulalah wanita-wanita yang jadi diri dia sendiri pun single, dia berminat. Dia jadi macam mana tahu, dia gunakan kelemahan wanita tu untuk memerangkap mereka dalam dia punya kata-kata manis lah. So sembang dalam chat, dalam TikTok, lama-lama convert ke Instagram, lepas tu ke WhatsApp, lepas tu perangkap sebagai orang kata friends with benefit. Tahu kan maksud kan? You nak apa, I nak apa, kita bertukar. Bab duit tu tak pasti, tapi ini menggunakan maruah. Faham sendirilah. Lepas tu saya pun tak nak cakap bangsa apa ya. Saya tak nak melibatkan apa. So biarlah ni antara lelaki dengan wanita. So lelaki ni yang influencer. So please jangan terperangkap dengan kata-kata manis oleh influencer ke siapa ke. Okey lah, keep it general lelaki lah. Lelaki memang ada yang suka perdayakan wanita, itu normal. Wanita terperdaya itu pun normal. And other way pun ada, wanita perdaya, lelaki terperdaya. Tapi please be careful. Jangan jadikan mereka seperti selebriti. Anda pula pergi jatuh cinta, kata-kata manis seperti perangkap. Bila dah semua finish, dia kata dia busy. Sebab dia influencer, dia kena jawab banyak message, dia tak layan you dah. Bila you ugut dia, dia kata nanti akan bocorkan rahsia. So siapa yang rugi? Fikirkan sendiri, jangan terperangkap. Tentang TikTok influencer yang bermulut manis, saya ada salah seorang mangsa TikTok influencer tahun lepas dan saya akan ceritakan macam mana perkara ni boleh berlaku dan kenapa saya nak ceritakan sekarang. TikTok influencer ni akan DM anda, approach dekat message, dekat IG dan akan like semua gambar. Dia akan mula message nak jumpa. Okay, dia akan bermulut manis. Dalam kes saya, dia akan panggil sayang, pondati, baby. Dia akan tunjuk yang dia nak kenal dengan kita. Dan dia kan, dia single, saya pun single. So, apa salah nak kenal kan? Tapi, WhatsApp akan bergerak ke WhatsApp pula dan berlanjutan selama beberapa bulan. Dan cara dia, dia akan hantar voice note dan video note, okay? Tunjuk muka dia. Saya ada semua bukti. Dan kemudian bila kita rasa special, treatment sangat special kan, bila dia layan kita macam dia betul-betul suka kita, kita pun akan jatuh dalam manipulation dia. Benda ni berlarutan selama 3-4 bulan. Dan lepas dia dapat apa yang dia nak,
dia akan mula gaslight dan akan mula start jadi busy. Okay. So kadang-kadang bila kita message akan makan masa berjam berhari nak reply. Tak apa, kita pun pada waktu tu saya dah sedar, saya dah tertipu. Jadi bila saya tanya status relationship, dia jawab tak tahu. Okay. Ataupun ada setengah kes wanita lain, dia cakap private relationship. Okay. Modus operandi sama. Dan kenapa saya expose benda ni, walaupun dia melibatkan maruah, tapi kita tahu benda ni adalah satu kesalahan, okay, emotional manipulation. Dan selepas saya sedar saya tertipu, saya move on. Saya move on dan saya go through depression, anxiety attack dan saya terima hakikat yang saya telah tipu. Tapi saya ingat benda ni jadi kat saya sahaja. Kemudian saya dapat tahu yang terjadi pada beberapa orang wanita lain dengan cara yang sama. Pada waktu yang sama dengan saya. Dan siapa pun yang dapat message DM daripada TikTok influencer, orang rasa dia TikTok influencer, panggil sayang baby, tolong berhati-hati. Dan kalau sesiapa yang dah jatuh dalam manipulation dia, tapi terpaksa rahsiakan sebab malu, lepas dah digos oleh dia, tolonglah mesej saya. Sebab saya dah dapat dari beberapa orang wanita. Dan kita boleh buat something. Thank you, Miss Kitaji. Ini adalah awareness. Dan saya salah seorang mangsa. Mungkin ada mangsa lain. Kita tengok.